Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel YouTube-nya Yanti Gise Family dan channel YouTube-nya Mboke Meme berdasarkan data yang ada di Social Blade ya. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel mereka, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap video. Sekarang kita beralih dulu ke Social Blade-nya. Yang pertama Yanti Gise Family. Di sini kita lihat Yanti Gise Family telah mengupload video sebanyak 1604 video. Kemudian jumlah subscribernya mencapai 623.000 subscriber, on the way 1 juta subscriber ya. Semoga cepat sampai 1 juta subscribernya. Kemudian video view-nya atau jumlah penontonnya mencapai 222.021.944 kali ditonton. Country Indonesia, tipe channel Yanti Family itu people atau perorangan. Berikutnya, channel YouTube-nya Yanti Gise Family tercatat dibuat pada tanggal 9 Desember 2012. Selanjutnya kita beralih ke total grade dan ranking channel Yanti Gise Family. Total grade-nya Yanti Family itu B+. Lalu ranking Social Blade-nya menempati peringkat 13.914 dunia. Berikutnya ranking subscriber-nya Yanti Family menempati peringkat 1.599 dunia. Ranking video view-nya Yanti Family menempati peringkat 46.288 dunia. Ranking di negara Indonesia, Yanti Family menempati peringkat 782. Berikutnya ranking people-nya Yanti Family menempati peringkat 1035 dunia. Semoga kedepannya meningkat terus. Berikutnya geng, dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Yanti Family mencapai 33.000 subscriber, itu menurun 22,7%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah view-nya Yanti Family mencapai 26,56 juta view, itu menurun 12,2%. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah view-nya Yanti Family kembali meningkat. Berikutnya, estimasi penghasilan per bulannya Yanti Family di interval 6.600 US dollar sampai 106.300 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya di interval 79.700 US dollar sampai 1,3 juta US dollar. Karena di sini kita lihat masih dalam mata uang US dollar, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dan mengkalikan nilai dolar harinya. Estimasi penghasilan per bulan yang minimum 6.600 US dollar dikali 15.300 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 100.980.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum 106.300 US dollar dikali 15.300 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 1.626.390.000 rupiah. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum 79.700 US dollar dikali 15.300 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 1.219.410.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum 1,3 juta US dollar dikali 15.300 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 19.890.000.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya Yanti Family berdasarkan Social Blade. Sekarang kita beralih ke Social Blade-nya, channel YouTube-nya Mboke Meme. Di sini kita lihat Mboke Meme telah mengupload video sebanyak 630 video. Kemudian jumlah subscriber mencapai 728.000 subscriber. Semoga cepat sampai 1 juta subscribernya. Kemudian jumlah penontonnya mencapai 191.367.364 kali ditonton. Country Indonesia, tipe channel Mboke Meme itu people atau perorangan. Berikutnya, Mboke Meme tercatat dibuat pada tanggal 12 Maret 2016 channelnya. Kemudian kita beralih ke total grade dan ranking channel Mboke Meme. Total grade-nya itu B. Lalu ranking Social Blade-nya menempati peringkat 109.002 dunia.
Berikutnya ranking subscribernya Mbokey Mimin menempati peringkat 1485 dunia. Ranking video view-nya Mbokey Mimin menempati peringkat 53.168 dunia. Ranking di negara Indonesia menempati peringkat 678. Ranking tipe channel People, channel YouTube-nya Mbokey Mimin menempati peringkat 925 dunia. Semoga kedepannya total grade dan ranking channel Mbokey Mimin meningkat terus. Lalu dalam 30 hari terakhir, jumlah subscribernya Mbokey Mimin mencapai 4.000 subscriber, menurun 71,4%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah view-nya mencapai 2,9 juta view, menurun 52,6%. Semoga kedepannya kembali meningkat. Lalu estimasi penghasilan per bulannya Mbokey Mimin di interval 741 US dollar sampai 11.900 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya Mbokey Mimin di interval 8.900 US dollar sampai 142.400 US dollar. Karena di sini kita lihat masih dalam mata uang US dollar, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dan mengkalikan nilai dolar harinya. Estimasi penghasilan per bulan yang minimum 741 US dollar dikali 15.300 rupiah, nilai dolar hari ini totalnya 11.337.300 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum 11.900 US dollar dikali 15.300 rupiah, nilai dolar hari ini totalnya 182.070.000 rupiah. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum 8.900 US dollar dikali 15.300 rupiah, nilai dolar hari ini totalnya 136.170.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum 142.400 US dollar dikali 15.300 rupiah, nilai dolar hari ini totalnya 2.178.720.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulan yang per tahunnya Yanti Grisha Family dan Mbokey Mimin berdasarkan data yang ada di Social Blade. Sekian konten kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Semoga kedepannya jumlah subscriber, jumlah view penghasilan YouTube-nya mereka meningkat terus. Thanks for watching, sampai jumpa di next video.